operasi itu ajudannya Bu Ajeng. Yes, apa jangan-jangan dia juga yang nyulik Mbak ya? Selama ini saya salah menilai kamu. Kamu deketin Karangga, dan kamu deketin Romeo juga. Ternyata kamu bukan cuman licik, tapi kamu juga serakah. Maksudnya Mbak ngomong apa ya? Kamu bisa pura-pura lugu gitu depan orang lain, tapi nggak bisa depan saya. Karena saya tahu semua kebusukan kamu, dan buktinya juga udah jelas di depan mata kok. Kamu nerima lamaran Karangga karena kamu mengejar harta keluarga Cakradinata kan? Kamu itu cuma orang miskin yang bermimpi jadi orang kaya. Jangan asal bicara ya, Mbak. Saya sama sekali gak pernah berpikir seperti itu. Bahkan Pak Rangga Bu aja ngasih hadiah ke saya selalu tolak. Ya karena kamu pasang topeng depan mereka. Biar apa? Biar mereka mikir, oh Yasmin cewek lugu. Yasmin bukan cewek yang mata duitan. Padahal di mata saya, kamu itu cewek matre yang mengejar harta keluarga saya. Bahkan di saat kayak gini, Romeo masih tetap nanyain kamu. Bagus juga pelet yang kamu pakai. Saya akan buktikan apapun yang Mbak omongin itu salah. Kita lihat aja nanti. Kamu ingat ini ya, Yasmin. Walaupun sekarang kamu udah jadi tunangannya Karangga, jangan harap saya akan hormat sama kamu. Karena di mata saya, kamu itu cuma sampah. Ngerti? Aku sama sekali gak tertarik sama harta keluarga Cakradinata. Kalau bukan demi mendiang kedua orang tuaku, aku pun bahkan gak sudi untuk ada di tengah-tengah keluarga Cakradinata. Oh, Alisa, kamu lihat Romeo apa? Mana dia? Justru itu, Pak. Dari tadi aku nyari Romeo juga gak ada. Dia di mana ya? Ini Romeo. Itu kening kamu kenapa? Kamu jatuh? Enggak apa-apa, ini cuma luka kecil aja. Kamu beneran enggak apa-apa, Romeo? Aku beneran enggak apa-apa. By the way, Yasmin di mana ya? Yasmin terus. Permisi Bapak Ibu, ya. Sebentar lagi acara akan dimulai. Ayo, yuk. Ayo, Pak. Ayo, sayang, yuk. Ayo. Oh ya, Romeo. Ini ada cincin pertunangan gue sama Yasmin.
tolong lu jaga ya. Jaga dengan sangat baik. Nanti tugas lu cuma satu kok. Ketika nama lu disebut, lu cuma bawa ini aja dan kasih ke gua. Oh ya, dan satu lagi. Tolong doain ya agar acara lamaran gua sama Yasmin berjalan dengan lancar. Nih. Lu udah curang sama perjanjian lu sendiri. Hey bro, bro. Santai dong, santai. Jangan emosi. Gini loh, orang gak ngeliat prosesnya, tapi orang lihat adalah hasil akhirnya. Dan gue belajar banyak dari bokap. Dan hasil akhir gue, lu lihat sendiri kan. Gue bisa bertunangan sama Yasmin. Jadi lu tenang aja, nggak usah khawatir, oke? Gue berharap ada keajaiban yang buat acara ini nggak akan pernah terjadi. Kapras, kenapa ya, Ma? Yes, kamu kenal sama dia. Yes, dia itu yang selama ini ngejar-ngejar Mbak. Dan dia juga yang nyari tahu tentang kamu sama soal Bu Rati. Kapras itu aja jadinya Bu Ajeng. Apa jangan-jangan dia juga yang nyulik Mbak ya? Mbak, Mbak bahaya deh kalau di sini kalau sampai papres lihat Mbak. Yes, gimana dong? Mbak pulang aja ya? Ya lebih baik Mbak pulang aja ya. Ya udah, Mbak pulang ya.